Aduh bang, ini entah kenapa ya, kalau ngebahas mereka tuh selalu netizen tuh komentarnya aneh-aneh gitu. Sebenarnya mereka tuh apa ya, yang dilakukan mereka tuh sama kayak orang-orang lain ya. Ada Mayang sama Loli ibu owner nih ya, lagi nyanyi. Sebenarnya nyanyinya biasa mam, tapi komentarnya netizen tuh yang gila. Luar biasa. Luar biasa, kalian kita lihat nih ya videonya ibu Loli, Loli ibu owner lagi nyanyi sama Mayang nih. Ungkat. Lagu rungkat ini itu. Kita dengerin dulu, kita tahan dulu komentarnya. Asik gayanya tuh. Asik, asik sendiri. Nyanyinya pakai apa sih ibu? Pakai dong, emang pakai insang. Pakai dong. Ada ketutup mic kayak gini bu. Gini ya tuh. Ya kali mbak, kurang ada. Ibu nggak ngelihat tuh bu tuh. Iya ketutupan apanya ya, kirain nggak ada. Wis, asik mbak. Stop dulu, stop dulu nih. Gua udah nggak tahan sama 5.406 komentar. Mantap. Baca mam, capek harus baca 5.000 komentar satu-satu dong tuh. Kok mirip Atiko? Apa tuh Atiko? Tahu apa Atiko? Nggak ngerti. Lanjut. Pencarian gue Mayang nggak tahu kecap. Candu banget pas diem. Lo. Bukannya nyanyi. Nyanyi, oi netizen nyanyi. Dia lagi nyanyi, oi lagi ya nyanyi. Ampun, gak bukan. Dengerin. Aduh, candu banget pas diem dia lagi iya. Nyanyi. Ya Allah. Menurut aku bagus kok tergantung volume HP-nya kalau aku dengerin di volume 0. Patiin aja sekalian. Aduh. Denger. Pakai bahasa isyarat dong. Cut gitu. Iya benar. Next. Sorry, masih kebayang pas aku dolan jebul. Apa itu jebul? Pas aku dolan jebul gitu. Sesuai judulnya, rungkat pisan kedengerannya. Emang apa artinya rungkat? Rungkat itu kayak berantakan. Berantakan, rugi atau buyar. Pokoknya ya nggak enak lah, berantakan ruat, lah gitu. Ruat. Iya, ya cocok lah. RWD. RWD ini dulu. Next. Kenapa sih Mayang harus ada gitar? Padahal nggak dimainin, ya action loh. Mana lihat. Ya juga sih, netizen ini jeli banget ya. Tuh. Oh goyang. Oh iya. Oh ini nih yang diselempang ini gitar ya. Ya kan biar menandakan dia bisa main gitar gitu loh. Lah kalau menandakan dia bisa main gitar, bukannya dia harusnya nunjukin video lagi main gitar, mam? Yang penting dikalungin dulu. Ya kan, harusnya kalau dia menunjukkan dia bisa main gitar, bikin dong video dia lagi main gitar gitu loh, ya kan? Kalau ini kan, ya bener kata netizen sih, buat apa? Ini lagunya dangdut, yang gitar udah ada di belakang. Terus mbaknya ini megang gitar gitu, buat apa? Buat hiasan. Aksesoris bisa jadi, properti. Hias itu kan kalung, gelang, kalau dia mah tali gitar. Gitar, mantap. Nih, mungkin ada gitarnya tulisannya Mayang, tuh ya. Tuh. Lebih bagus kalau gitarnya taruh di atas kepala biar kelihatan. Enggak dong. Itu namanya nampan bu, kalau di atas pala bu, kue gitu. Mending nunjukin gue bisa main gitar. Aduh. Ibu owner gile. Gila penghayatannya. Penghayatannya bu, mantap kali bu ya. Aduh. Asik aja berduaan, yang lain gak diajak. Asik sih mam, ini mereka asik-asik sendiri sih kayaknya nih mam tuh. Ada tuh, gini-gini aku nonton sampai selesai. Sama gak sih mam? Iya, kita penasaran juga, kan? Penasaran sih. Ada, wow, 28 balasan tuh. Mie-nya Loli gemoy tuh. Gini-gini aku nonton sampai selesai tuh sambil baca komen tuh. Bener lagi ya, iya lagi ya tuh. Tapi vokalnya udah lumayan gak sih nadanya pas? Nah bener tuh, bener tuh kak. Sana cerita hus-hus. Masa aku harus ke THT sih? Sekarang ke THT sebelum terlambat mbak. Ah ya Allah tuh. Pasti orang tua mbak Loli bangga karena anak sekecil itu sudah pandainya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ini gak gue kurangin, ini komentar netizen loh. Ini bener-bener komentar netizen loh ini. Kita gak bermaksud body shaming. Enggak, ini udah dewasa loh. Ya udah dewasa loh. Memang iya kok pakai yang itu kayak gak kelihatan hidung, yang gak ada hidungnya. Ya tadi ketutupan mic tuh masalahnya. Tuh kita lihat lanjut lagi tuh. Asik ya ibu owner, kayak gak ada orang lain. Hey.
Tapi apa yang bisa kita ambil dari dia sih, Mam, sebenarnya, Mam? Sisi positifnya, Mam. Harus pede. Harus pede, bener banget, harus percaya diri gitu ya kan. Penting sih percaya diri, tapi kalau over pede juga nggak bagus juga gitu kan. Iya, betul. Next, lanjut kita baca komentarnya lagi dah. Tuh, hitung ketiga kita lari ya. Ada 30 balasan. Wow, tuh, duh, ikut. Lah, joget model apa itu ya? Itu ya, tuh. Aku masih trauma jebul loh. Ketinggian gak sih nadanya buat Mayang tuh. Mayang keren kayak Taylor Swift, anjir bawa gitar. Oh, dada. Masya Allah, bagusnya ketika di pause. Biarin loh, dia nyanyi loh. Ya Allah. Kalian pada jahat loh, biarin dia kan. Gak bisa nyanyi di luar, sakit, dia hanya bisa nyanyi di TikTok. Sakit perut gue. Bacain komentar. Terus fungsinya gitar buat apa? Ya lu tanya aja sama orangnya. Aduh, enak banget suaranya Mayang. Kue dadar kali ah. Si Mayang kenapa kalau di akun sendiri lebih cantik ya? Ya iya, gek. Kan beauty. Oh gitu. Next, sama lagi mah. Dia takut ketelan loli. Yo, jadi keingin pas aku dolan jebul. Pas aku telan jebul gitu. Oh, belum. Gitu. Gue kasihan sama Loli, mic-nya ketinggian. Ya kan, nutup hidung kan? Bener. Ya kan, bener. Kan aku ngomong tadi. Ya, enggak kelihatan karena ketutup hidung. Iya, ketutup Loli. Hidung, ketutup mic. Iya, ya, Loli mic-nya gemoy. Mic-nya gemoy. Kayak celana PDR pramuka enggak? Apa sih? Apa sih celananya? Oh, kayak celana anak pramuka. Iya juga sih. Ya Allah, netizen lo celana aja lo komenin salah mulu lah ya. Iya. Parah sih lo, bener dah. Coba giginya enggak dikomenin itu. Nih, ada lagi nih video klipnya nih, Mam nih, tuh. Mm-hmm. Tuh. Nemen tuh. Oh, nemen. Ya, ownernya sebenarnya siapa sih? Ya, enggak ngerti juga aku sih. Artis kah atau bintang apakah gitu kan. Karena penasaran juga selalu sama Mayang. Ya, nggak tahu. Mungkin dulu pernah manajernya kayak. Manajernya apa? Iya, dulu katanya manajernya, tapi kan Mayang manajernya Pak Dodi kan ya? Iya. Bapaknya kan? Aku sih bapaknya. Mungkin timnya, tim circle-nya lah sering muncul. Saling gitu. Mendukung lah ya. Iya, kalau ada mungkin mereka satu circle, tapi kalau ini mungkin circle-nya ada Mayang, ada owner Ibu Loli, terus yang artis yang itu senior itu, tuh ya kan? Kita baca ada 1175 komentar tuh kesini gara-gara Ganta Loli Cafe itu. Kesini gara-gara Ganta jebul. Wow. Kesini gara-gara Ramadan Aji. Apa sih? Gak bisa bedain mana yang mana owner Loli sama Ninja Hattori. Al. Balik lagi Ninja Hattori. Tuh. Alah lo mah, yo ndak Loli owner cafe lo, Loli pacar Fadel yang bue badoso. Aduh, gak ngerti apa nih itu. Vibes-nya Golkar banget ya. Emang boleh secalek itu tuh. Bukan cuma jebul ya, kue konangan, gendangan juga ya tuh. Aku yang capek tuh. Pas aku telan jebul kok emot nangis, Mbak. Kenapa ya tuh? Bikin juga tuh kesini gara-gara Kak Mira Desiana. Lo kenapa ini? Nih. Jebul. Apa jebul artinya? Apa nih? Api pol api meneh nak pas meneng. Ah. Jebul itu pas aku dolan jebul. Oh, pas aku main ternyata. Ternyata. Tuh, vibes Golgar ya, sister. Tuh, emang boleh secalak itu kesini gara-gara Ganta apa? Banyak banget komentarnya nih. Bentar lagi pemilu. Anak kuliahan, sedih apa senyum bingung? Sedih apa senyum bingung? Ya, coba iya. Kita lihat lagi nih videonya nih. Video apa lagi nih ya? Tuh. Oh, ini nih. Loli unyu. Ada di YouTube. Ini naik sepeda listrik tadi maksudnya, Mam? Iya. Itu nggak tahu, iya Mayang. Ya kan masih satu circle mereka tuh, modelnya Mayang tuh. Oh gitu, tuh. Hanya mereka yang bisa ini ya, cocok ya. Bisa berkolaborasi menghasilkan karya-karya yang menghibur dan tentu saja mengundang komentar para netizen. Ini ada 167 komentarnya tuh. Ingat Hanoman. Aduh, Ninja Hattori bisa nyanyi juga ya tuh. Nah, bagus suara. Bagus suara Loli ketimbang Mayang. Nah tuh, filter Mayang ketinggalan. Itu karena warna rambut loh. Iya, kayak Ninja Hattori tuh. Di balik kekurangannya dia juga punya suara yang bagus. Semangat Bu Loli tuh. Mayang lupa pakai filter tuh, saingan Mayang tuh. Bagus suaranya kok nih daripada yang onoh kerudung abu-abu. Siapa tuh? Duta sepeda listrik.
Oh, dia dapat itu endor. Oh, mungkin itu. Ngakak sama Mayang tapi suara Loli warteg enak daripada Mayang. Loli suaramu bagus tuh. Pas naik motor ya Allah, ini menghambat gue masuk surga. Aduh, kenapa? Kenapa menghambat Anda masuk surga? Aduh, capek ya ketawa ya, Mam ya. Iya, betul. Allah. Udah pokoknya apapun yang mereka bikin pasti bikin apa ya, netizen berkomentar dan komentarnya yeah, lucu-lucu gitu. Sekali lagi ini kita cuma bacain komentar ya Mam ya. Yeah, ya pokoknya kita dukung Loli ataupun Mayang atau timnya siapapun yang berkarya, kita dukung. Kalau ada yang viral ya kita komentarin, kita baca komentarnya deh, bukan kita komentarin ya. Karena apa ya, kesempurnaan tuh manusia itu tempatnya salah dan dosa dan kesempurnaan tuh hanya milik Allah ya. Terima kasih udah selalu nonton video gue, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya apa, Mam? Dapat pemberitahuannya kalau kita upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.